السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جماعة ستياء channel Maswil Huda yang dirahmati Allah. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam Kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah ilmu, sebuah amaliah yang kita baca, kita dawamkan di saat mengalami kaki keram atau kaki mengalami kesemutan. Kaki keram atau kesemutan biasanya... Itu terjadi ketika kita duduk terlalu lama dalam keadaan anggota badan yang tidak betul, kaki keram, atau kesemutan, juga bisa disebabkan oleh beragam hal, mulai dari kurang bergerak, posisi tidur yang salah penggunaan sepatu yang terlalu kecil hingga cedera pada sarap. Bila mana ada di antara saudaraku yang mengalami hal yang demikian, maka hendaklah membaca mendawamkan amaliah ini. Insya Allah dengan wasilah amaliah ini dengan doa ini keram pada kaki ataupun kesemutan akan hilang dengan sempurna adapun amaliah yang saya maksud yaitu kita bertawassul kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tawasul dan bersalawat selain bernilai ibadah juga menyimpan keistimewaan yang bermanfaat untuk fisik kita di antaranya juga, juga dapat, dapat menghilangkan rasa nyeri dan, dan sakit, sakit pada, pada diri kita termasuk masuk, kram dan, dan kesemutan dan pada kaki inilah di antara, di antara salah satu keutamaan, keutamaan bertawasul, bertawasul bersalawat pada baginda, baginda Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam riwayat amaliyah ini pun pernah dilakukan dianjurkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an dan Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagaimana keterangan dalam kitab Al Azkar An Nawawi pada halaman 287 yang, yang maknanya diriwayatkan di dalam, dalam kitab Ibn Sunni dari Al haitsam bin Hanasi ia berkata karena indah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hadirat rejelu ketika kami berada di dekat, dekat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, an lalu ia, ia merasa kakinya tidak dapat, tidak dapat digerakkan. Fakola lahu rajulun. Kemudian, kemudian seseorang, seseorang menganjurkan. Atkur ahabban nasi ilaik. Sebutlah nama, nama orang yang paling kau cintai. Fakola. Ibnu Umar radhiyallahu an menyebut, menyebut Ya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Faka'annama nushita min eholi. Lalu Ia merasa Seperti bebas Dari belenggu Selain Ibnu Umar radhiyallahu an Tawassul saat kaki keram Atau kesemutan Juga dianjurkan, dianjurkan oleh, sahabat oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, Sunni dari Mujahid, Mujahid ia menceritakan bahwa suatu hari seseorang mengeluhkan kakinya yang kram atau kesemutan di dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an menganjurkan azkur ahabban nasi ilaik. sebutlah nama orang yang paling kau cintai faqala kemudian orang yang mengeluh tersebut lalu menyebut Ya Muhammad, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fadahat Hazar Lalu Lenyaplah kesemutan Atau keram pada kakinya Inilah Wahai saudaraku Amalia Yang kita amalkan Ketika datang keram Ataupun kesemutan pada kaki yaitu bertawasul dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu alaihi wasallam. Dan amaliyah ini juga merupakan amalan yang tidak pernah saya tinggalkan bila datang kesemutan dan keram baik pada kaki maupun tangan Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala keram kesemutan yang saya derita hilang setelah bertawasul dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hanya sekian Semoga bermanfaat buat semua saudaraku Wabillahi taufiq wal hidayah والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته